dipersembahkan oleh kan mungkin kan seniman itu kan juga punya alirannya masing-masing ya, punya disiplin ininya masing-masing. Itu apakah harus sejalan dengan alirannya Salihara atau sebenarnya bebas aja? Sebetulnya kami nggak punya aliran ya. Buat kami seni itu bisa mengambil bentuk apapun, macam-macam. Tapi kami tahu ada mutu bagus, ada yang jelek. Gitu ya. Mutu yang bagus itu apa ya, kita bisa lihat dari kemampuan si penguasaan si senimannya atas medium. Terus mutu wacananya, macam-macam lah. Tapi dan kami bisa, sebetulnya Salihara fleksibel kalau misalnya melihat ini mungkin dari segi mutu nggak terlalu bagus, tapi dia membawakan suara-suara atau ide-ide yang penting. Itu boleh juga ditampung. Jadi nggak ada aliran, tapi satu penjagaan mutu dan standar kualitas. Dipersembahkan oleh